Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Allahu Akbar. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Waalaikumsalam Abang King. Alhamdulillah sihat. Salam. Tak boleh salam sebab sekarang apa ni musim virus corona COVID-19. Mamat nak ke mana ke hulu ke hilir ni? Oh, saja je jalan-jalan. Boring ah duduk rumah. Tak ada apa nak buat. Oh, ya ke? Sekarang ni mamat tahu tak? Sekarang ni musim virus corona. Jadi kerajaan tahu tak? Sekarang ni kerajaan ada buat kawalan. Kawalan apa ni? Pergerakan. Tahu Abang King. Oh, kalau dah tahu, janganlah keluar rumah. Dek Mamat duduk je lah rumah. Tak payah keluar. Duduk santai-santai tolong nenek. Tolong atur lah. Picit-picit atur lah. Kan? Bagi atur sehat. Tu yang pakai topeng macam nak pergi mesin rumput tu, kenapa? Sekarang musim virus COVID-19 mestilah kena pakai topeng muka. Wow. Untuk keselamatan. Oh, ni yang berlubang lubang hidung ni kenapa? Sama juga virus masuk. Aduh, kau dik. Sama juga virus boleh masuk ikut lubang hidung ni. Nampak berlubang ni? Okey, adik pergi lah balik. Jap lagi kalau tanjak main nampak adik habis bulat motor adik tu dia cabut. Baik, pergi balik cepat.
sangat ni. Tu makan dia. Ha, spomen lagi. Kamu ni memang tak reti bahasa ke apa? Meh, aku cabut blok motor kau. Ha, mana motor blok motor kau? Ha? Ha? Meh, aku cabut blok motor kau. Ha? Jangan. Ha, ambil kau. Dapat pun blok kau. Ha? Oh, blok spek 53 eh. Betul ke tak 53 ni? Ha? Oh, siap piston sekali yang tercabut lah. Bukan blok je tercabut, piston-piston je tercabut lah. Ha, gaya macam betul lah ni. Blok 53. Aku ambil ni blok kau ni. Kau kurang ajar kan? Siapa suruh kau pergi spomen? Ha? Ha, tak hormat orang eh. Kau fikir diri kau. Ha, ambil kau blok aku ambil. Kau pergi balik jalan kaki. Ha. Kau pergi balik jalan kaki. Nak sangat kan. Maafkan saya Tan Jakmal. Saya janji tak akan buat lagi. Saya janji lepas ni saya tak akan keluar rumah lagi. Saya janji. Okey, saya maafkan kamu. Okey, saya maafkan kamu. Lain kali jangan buat lagi tau. Saya sentiasa maafkan kamu. Saya doakan kamu semoga berjaya dunia akhirat. Okey, okey, pergilah balik. Balik sekarang. Ha, bawa balik motor ni, tolak lah. Blok dah tak ada. Ha, lain kali ingat jangan spumen kat depan orang. Tak baik. Spumen pada belakang tak ada masalah. Ha, ni kan berlaku apa-apa bahaya. Menyusahkan orang. Ha, pergilah balik tolak motor. Ha, agar menjadi penghapus dosa-dosa yang kamu telah lakukan. Ha, tolak. Ya Allah, berikanlah aku sedikit duit untuk membantu adik Mamat ini. Ha, sebab blok dia, ha, saya telah apa ni ambil. Berikanlah sedikit duit. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah kerana telah memberiku rezeki untuk membantu adik Mamat ini agar dia menyesal atas perbuatan yang telah dia lakukan. Saya ni ada sedikit rezeki daripada Allah SWT. Ambillah. Terima kasih Tan Jakmal. Saya janji tak akan buat lagi. Alhamdulillah. Nanti tukar blok. Pakai blok besar lagi 60. Ha, kalau dapat eh. Ha, saya 60 ke? Ha, saya 70 ke? Ha, tapi beli ikut yang dapat bajet lah. Yang bajet-bajet. Ha, okey dah. Biar balik tolak motor. Motor. Tolak tak naik. Tu naik. Tolak. Ha, balik tolak. Okey, kita tengok spek 53 ni betul ke tak. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita guna kaliper untuk ukur saiz blok ni betul tak? Budak Mamat tadi pakai blok 53. Okey, cara dia nak kira. Ambil ni, buka. Tak senang. Okey, tepat-tepat. Masuk betul lock ini. Itu ni adjust lah. Adjust lah ni, pakai ni. Bagi benda ni fit-fit lah ni. Dan, masuk tengah-tengah blok. Okey, lepas tu baca dia macam ni. Okey, baca dia. Ni daripada kosong ni. Okey, ni 50. 51, 52, 53. Dekat kosong ni kiraan dia. Dekat kosong yang ni lah. Kiraan dia. Okay, sekarang 53. Ha, betul lah Mamat pakai blok saiz 53. Kan? Taati pemerintah wabak COVID-19. Perintah Kawalan Pergerakan berkuat kuasa pada 18 Mac 2020 hingga 31 Mac 2020.
Orang-orang yang degil enggan mematuhi arahan kerajaan untuk berada di kediaman masing-masing sebenarnya melakukan dosa. Mereka melanggar arahan pemerintah yang bertujuan untuk keselamatan mereka. Allah dan Rasulnya menyuruh kita mentaati pemerintah dalam perkara yang tidak maksiat atau dosa. Ini kan pula dalam perkara yang memang disuruh oleh agama untuk kita lakukan, iaitu menjaga nyawa sendiri dan nyawa orang lain. Perbuatan ingkar tersebut berdosa di sisi Allah. Prof. Madya Datuk Muhammad Asri Zainul Abidin, Mufti Negeri Perlis.